Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video tutorial bagaimana caranya reset ulang HP Samsung J2 Frame. Baiklah, langsung saja kita ke TKP. Pertama-tama kita cabut dulu isi di dalam HP, yaitu memory card dan kartu SIM-nya. Jika sudah kosong, kita matikan dulu HP-nya. Oh iya, pastikan dulu baterai HP kita itu di atas 50% ya. Kalau sudah mati HP-nya, kita tekan dan tahan tombol power, volume atas, dan tombol home secara bersamaan. Lalu lepas. Kita tunggu sampai muncul menu pilihan. Nah, jika sudah muncul menu seperti ini, kita scroll ke bawah dengan tekan tombol volume bawah, kita pilih Wipe Data Factory Reset. Lalu kita okekan dengan menekan tombol power. Kita pilih Yes, klik tombol power lagi. Kemudian kita scroll ke bawah lagi. Kita pilih Wipe Cache Partition. Lalu klik power lagi. Kita klik yes. Klik power lagi. Kemudian pilih Reboot System Now. Klik power lagi. Lalu kita tunggu resetnya sampai selesai. Nah, di sini kita pilih bahasa Indonesia saja, lalu klik mulai. Kemudian di sini kita harus ada WiFi untuk menjalankan pengaturannya. Jika sudah tersambung WiFi-nya, klik berikutnya. Klik berikutnya lagi. Klik setuju. Kita tunggu sebentar. Lalu di sini kita masukkan email dan password Google kita.
Jika sudah, klik berikutnya. Klik ya. Kemudian scroll ke atas, lalu klik berikutnya. Di sini saya klik jangan sekarang, lalu klik berikutnya. Kemudian kita pilih kunci layar. Di sini saya pilih pola. Lalu klik berikutnya. Kemudian kita atur polanya. Lalu klik selanjutnya. Terus buat ulang lagi polanya. Kemudian konfirmasi. Klik berikutnya. Klik berikutnya lagi. Kemudian kita tunggu sebentar. Kita lewati saja. Lewati. Lalu klik berikutnya. Nah, sekarang selesai sudah reset ulang HP-nya. Tampilannya jadi seperti awal lagi atau bawaan dari HP-nya langsung. Ya, demikian tutorial video ini saya buat. Semoga video ini bisa bermanfaat dan teman-teman bisa pahami. Terima kasih.